Lebih dari 3.000 ontelis atau penggemar sepeda angin klasik mengikuti kegiatan Guyub Rukun Ontelis Nusantara di Solo Minggu siang. Datang dari berbagai komunitas sepeda tua di seluruh Indonesia, mereka membawa sepeda kebanggaan masing-masing untuk goes bersama. Selain untuk memperingati Hari Jadi Komunitas Sepeda Tua Indonesia yang ke-9, acara ini juga digelar untuk merayakan Hari Jadi Kota Solo ke-272. Tema yang diambil adalah Solo Ngangeni Berseri Tanpa Polusi. Seluruh peserta yang datang berkonvoi keliling kota, yang dimulai dari Jalan Slamet Riyadi. Pawai ini menempuh rute lokasi-lokasi bersejarah di Kota Solo. Kesannya sih seneng banget, karena kan untuk memeriahkan di Kota Solo ini, seluruh Nusantara ini kan ikut berpartisipasi untuk memeriahkan di khususnya Kota Solo ini. Satu sisi kita melestarikan budaya bersepeda ontel, keduanya menambah kesehatan, dan ketiga tertib lalu lintas. Tak hanya sebagai ajang silaturahmi antar komunitas sepeda ontel, gelaran ini juga turut mengampanyekan kota ramah lingkungan yang bebas dari polusi. Ya, memang namanya aja kan Guyub Rukun Ontelis Nusantara. Jadi kita itu biar bersatu sekalian kangen-kangenan. Kan kesempatan seperti ini kan sangat langka. Untuk menambah kesan unik, peserta juga mengenakan kostum khas seperti kostum perjuangan hingga kostum kesenian. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET.